Sementara itu pasangan bakal capres, cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkumpul bersama keluarga. Anies memastikan seluruh keperluan terkait pendaftaran capres, cawapres sudah selesai. Anies dan Muhaimin Iskandar bersama keluarga makan bersama di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus Selasa malam. Menurut Anies, dukungan keluarga merupakan hal fundamental. Terlebih, tugas utama Anies dan Muhaimin adalah sebagai kepala keluarga. Anies berharap kedekatan kedua keluarga yang mendalam bisa tercermin jika keduanya diberi amanat memimpin Indonesia. Persahabatan kita sudah mulai tahun 90-an. Jadi kalau dihitung tahun sudah panjang. Dan sebulan ini kita bareng terus, kita merasakan kedekatan yang luar biasa. Dan harapannya bila kedekatan ini itu terjadi, mudah-mudahan nanti bila amanat itu diberikan, maka tim juga bisa dekat, guyup, dan harapannya Indonesia pun bisa dekat, guyup, bersahabat semuanya.